Okay, assalamualaikum. Okay, hari ini kita sambung bab 2 bentuk piawai. Okay, sebelum kita start untuk pembelajaran yang baru, cikgu nak imbas kembali. Ingat lagi tak nombor indeks yang kita belajar pada bab 1 yang berbentuk begini. A kuasa N, di mana N ni, AA ni kita panggil nombor asas dia, dan N ni kita panggil indeks, nombor indeks dia. Okey, ingat lagi kan? Okey, kalau ingat kita teruskan. Okey. Sebelum tu kita imbas kembali. Okey. Yang ni boleh tengok dekat buku teks. Tak silap muka surat berapa ya. Tapi yang pasti dia adalah bab 2, dekat bab 2. Okey, ada kat tepi sebelah kanan. Okey, dia ada kotak imbas kembali ni. Okey. Kita tengok eh. Yang ni adalah pertambahan untuk operasi tambah untuk indeks, di mana dia pecahkan 5 ni dan 7 ni dalam satu kurungan dan dia keluarkan indeks dia. Dia keluarkan nombor yang ada indeks, iaitu A kuasa N ni di 2. Lepas tu dia selesaikan nombor bulat ni, 5 tambah 7 sama dengan 12 kuasa yang sama. Okey, tengok yang nombor 2 ni pula, 5 darab 10 kuasa N. Okay, yang ni untuk pendaraban, tambah dengan 7 darab 10 kuasa N. Okay, dia keluarkan yang ni 10. Yang ni nampak tak yang ni? Yang ni berbentuk nombor piawai kan? Ingat lagi tak nombor piawai? Nombor piawai dia bentuk dia macam ni. 5.312 darab dengan 10 mungkin kuasa 3. Okay, ingat lagi tak yang ni? Okay, kalau kita contoh yang ni, 5.312 darab 10 kuasa 2. Okay, yang ni kalau kita nak pindahkan perpuluhan ni kepada nombor yang paling kecil, iaitu 5.312 yang macam ke atas ni. Okey, kalau dia bergerak ke kiri, okey, nombor ke atas ni dia akan bertambah. Jadinya 5312 dengan 10 kuasa 3. Okey, contoh kalau nombor kecil tu, okay, contoh kalau dia bagi nombor kecil macam ni, 0.000013. Okay, darab 10 kuasa cikgu nak tukar kepada nombor piawai. Okay, cikgu gerakkan yang ni 1, 2, 3, 4, 5. Dia bergerak ke kanan. Okay, kalau bergerak ke kanan, dia akan jadi nombor indeks dia akan jadi nombor indeks pada nombor 10. Okay, nombor asas 10 boleh adalah negatif ya. Kalau ke kanan dia akan jadi negatif, kalau ke kiri dia akan jadi positif. Okey, yang ni dia bergerak ke kiri, ke kanan sebanyak 1 2 3 4 5. Sebanyak 5 kali, jadinya kuasa indeks bagi asas 10 adalah negatif 5. Okey. Kita rumuskan yang ni eh. Okey, 5 ni diambil tambah 7, lepas tu asas bagi 10 kuasa N. Okey, dia akan jadi macam ni. Ataupun kita boleh tulis
macam ni. 12 darab dengan 10 kuasa N. Okay, sama je. Okay, next. Okay, ini kita boleh tengok soalan dekat buku teks juga. Okay, tengok soalan ni. Okay, tengok soalan ni. Ini cikgu ambil daripada soalan A. Okay, yang ni kita boleh pecahkan dia. Tengok imbas kembali ni. Yang ni. Sekejap cikgu besarkan sikit. Okey, tengok yang ni. Okey, ni adalah mata pelajaran baru kita, iaitu melaksanakan operasi asas aritmetik yang melibatkan nombor dalam bentuk piawai, di mana ini adalah untuk operasi tambah dan tolak. Okey, yang ni kita tengok A. 2.33 darab 10 kuasa 3 tambah 5.92 darab dengan 10 kuasa 3. Okey, yang ni kita rujuk pada imbas kembali ni, dia keluarkan dulu nombor yang asas tu. Okey, nombor yang asas tu yang ni 5 ni kan, dia keluarkan 5 dengan 7 ke bawah. Okey, kita keluarkan, kita kurung 7.3 tambah dengan 5. Yang ni tak ada masalah sebab asas 10 tu indeks dia adalah sama. Okey, darab dengan 10 asas 10 kuasa 3. Okey, yang ni tak ada masalah kita buat macam ni sebab asas 10 ni kan, asas 10 ni dia mempunyai indeks yang sama, iaitu 10 kuasa 3 untuk 5. Okay, dia sama kan, yang ni dengan yang ni sama. So kita boleh buat bentuk macam ni. Okay, sama dengan kita tambah ni. Okay, tambah, jadinya, okay, kita tambah, dia jadi 8.65 darab 10 kuasa 3. Okay, macam tu je. Okay, seterusnya tengok pula yang B. Okay, soalan B ni, okay, tengok pada imbas kembali tadi. Ini, okay, ini kita keluarkan dulu asas yang ni, pinjaman untuk nombor piawai dia kan, nombor tunggal dia. Lepas tu mula-mula kita kena tengok dulu asas bagi 10 ni, tengok indeks dia sama ke tak. Okay, nilai indeks yang ni dengan yang ni sama ke tak. Kalau sama, baru kita boleh keluarkan macam ni, baru kita boleh kurungkan nombor asas dia. Okay, tengok yang ni. First, apa yang kita kena buat adalah kita tengok asas, nombor asas 10 tu kuasa dia apa, yang ni dengan yang ni. Okay, kalau dah sama, kita dah boleh keluarkan dia seperti biasa. Okay, kita kurungkan 7 tambah dengan 9.35. Okay, kita keluarkan 10 kuasa 5. Okay, okay, kita kira je balik, jadinya 13.62 10 kuasa 5. Okay, nampak tak dekat sini nombor dia, nombor dia besar kan. Okay, kalau dalam syarat-syarat nombor piawai, nombor piawai ni dia nak nombor dia tu kecil. Jadinya kita pindahkan, cikgu gunakan warna lain eh, kita pindahkan perpuluhan tu ke sini. Okay, kalau kita gerakkan perpuluhan tu ke sebelah kiri, makna dia, dia akan jadi 1.362. Okay, nombor asas dia kita bergerak ke kiri sebanyak 1 kali. Okay, dia akan jadi 10.01 kan. Lepas tu kita tulis dia balik yang asal, iaitu yang ini, darab dengan 10.05. Okay, lepas tu yang ni, ingat lagi tak indeks? Okay, cikgu buat dengan marker lain. Okay, ingat lagi tak nombor indeks? Kalau kita, kalau darab, bermakna indeks dia akan tambah. Okay,
tambah 5 sama dengan 6. Okey. Tulis balik ke bawah ni. 1.362 darab dengan 10, 1 tambah dengan 5. Kenapa tambah? Sebab yang ni operasi darab. Okey. Indeks dia akan jadi tambah kerana operasi kepada asas tu, asas yang mempunyai indeks adalah darab. So, jadinya 1.362 darab dengan 10 kuasa 6. Okey. Seterusnya kita tengok C. Okey, yang C ni dia ada dua kaedah di mana, okey, kita tengok macam soalan yang sebelum ni, dia punya asas 10 ni dia mempunyai indeks yang sama banyak, iaitu indeks dia adalah 5, yang ni pun 5. Kita tengok soalan ni. Untuk soalan ni, 7.02 ni dia punya nombor piawai dia, dia ada 10 kuasa 4 kan. So yang ni 10 kuasa 5 tak sama. Jadinya kita kena samakan dia. Okey, untuk samakan dia kita buat sama-sama. Kita tengok macam mana. Okey, 7.02 darab dengan 10 kuasa 4. Okey, cikgu nak yang ni jadi 4. Ninya tambah 2.17. Okey. Cikgu nak dia jadi 4. So cikgu nak dia tolak. Okey. Jadinya okey, cikgu akan buat macam ni 5. Okey, cikgu nak indeks ni dia ada 10 kuasa 4. Okey. Dia jadi 10 kuasa 4 kan. So kita kena buat macam ni. Kita kena buat darab dengan 10 1 darab dengan okey. 1 tambah dengan berapa? Okey, macam mana cikgu nak cakap Okey, cikgu buat macam ni. Okey, boleh faham kan? Sebab yang ni sama je dengan 10, 1 tambah dengan 4, di mana jawapannya sama je dengan 10 kuasa 5. Macam ni. Okey. Jadinya okey, cikgu tulis balik je 7.02 10 kuasa 4 tambah dengan okey. Yang ni kita boleh ringkaskan. Okey, kalau nombor piawai ni kita nak ubah dia kepada nombor tunggal macam mana? Yang ni kita buang, yang ni kita ambil. Jadinya untuk pengambilan yang ni kita mesti masukkan 10 kuasa 1 tu ke dalam nombor ni. Okey, untuk tukarkan nombor piawai, okey, cikgu tulis sebelah ni nombor piawai kepada nombor tunggal. Okey, sama dengan okey, kalau kita nak buang yang ni, kita kena jadikan dia 2.17 darab 10 kosong-kosong kan. Okey, jadi macam mana nak tukar dia jadi yang ni, yang ni jadi kosong-kosong. Okey, jadinya kita nak buang satu tu kita kena tolakkan yang ni. Kita kena tolakkan 10 tolak dengan 1 kan. Okey, baru jadi yang ni. Okey. Jadinya kita kena bergerak ke kiri ke kanan. Okey, kita kena bergerak ke kanan. Okey, ke kanan. Kenapa ke kanan? Sebab kalau ke kanan kita boleh hasilkan negatif 1 dekat sini. Faham tak? Okey, sebelum ni kita buat macam ni kan. Contoh ni 0.59. Okey, kita nak jadikan dia nombor tunggal, nombor piawai.
tak akan gerakkan. 1, 2. Okey, ke kanan 2 kali, makna dia dia jadi 0.059 darab dengan 10. Okey, kuasa negatif 2. Kenapa negatif 2? Sebab kita bergerak ke kanan sebanyak 2 kali. Okey, yang ni kita bergerak sebanyak, yang ni kita bergerak sebanyak sekali. Jadinya kita tambah je negatif 1 dekat atas ni. Okey, jadinya cuba padam yang ni dulu. Okey, jadinya 21.7. Okey, tak perlu tulis lagi 10.00, di mana 10.00 ni bersamaan dengan 1, so tak payah tulis, biar dia stay 21.7 saja. Kita letak kat sini 21.7 darab dengan 10. Jap, cikgu bagi nampak warna hijau. Okay, 10.04. Okey, sekarang tengok persamaan ni. Yang ni dah sama kan? 10.04 dah sama. Yang ni pun dah sama, jadi kita boleh samakan seperti yang dalam imbas kembali tadi. Okey. Dikurungkan asas yang sama untuk asas 10 tu. Okey. Jadinya kita dah boleh buat dah 7.02 tambah dengan 21.7 10.04. Okey, jadi dia 28.72 10.04. Okey. Dalam nombor piawai, kita tak nak kita tak nak nombor besar macam ni. So kita ringkaskan seperti ni tadi. Seperti kes ni. Okey. Mana eh? Okey, yang ni. Kita kecilkan dia jadi 1 kan. Mula-mula dia 13, yang ni kita kecilkan jadi 1. So sama je yang ni. Okey. Kita kecilkan dia jadi 2. Okey. 72 darab dengan 10.04. Darab dengan, okay, kalau dia bergerak ke kiri sebanyak sekali, mana dia kita kena tambahkan. Okay, jadi dia bergerak ke kiri, okay, positif eh, gerak ke kiri sekali dengan 10.04. Okay, kalau darab kita kena tambahkan atas dia tu. Okay, cikgu padam yang ni dulu, sambung tepi tu. Okay, sekejap. Okay, sambung kat sini. Jadinya 2.872 darab dengan 4 tambah 1 10.05. Okay, boleh eh? Okay, tengok yang ni pula. Okay, yang ni untuk, okay, cikgu pindahkan. Sekejap. Okay, kesini sikit. Okay, untuk yang ni pula. Okay, yang ni adalah salah satu kaedah. Kalau, okay, soal tadi kita punya indeks, kita punya indeks yang ni kan, tadi kita ada positif, okay, kuasa positif. Sekarang kita ada kuasa negatif. Jadinya, okay, kaedah dia begini. Untuk yang kita tengok yang B, eh, yang B kenapa? Sebab kuasa dia ni tak sama. Okay, untuk kuasa yang sama macam ni, kita buat je macam imbas kembali tadi. Kita keluarkan nombor, dua nombor ni keluar. Lepas tu kita samakan, letak je 10.-3 and then kira macam biasa, macam yang imbas kembali tadi kan. Okey, untuk B ni, okay, kita kena tukarkan dulu dia punya ni. Tengok yang kaedah 1 eh. Okey, untuk kaedah 1 dia nak jawapan last dia, okey, dia nak samakan yang ni kepada negatif 5. Jadinya dia kena tambah 10.1 darab dengan, okay, negatif 5, di mana, okay,
satu. Kalau darab, okay, kalau darab dia perlu tambahkan indeks kan, kita tambahkan dengan negatif 5, jadinya 10 kuasa negatif 4 sama tak dengan yang ni, kuasa 10 yang dia merahkan tu, yang ni yang dia letak box ni, sama kan dengan yang ni, jadinya ok 82, sebab dia dah hapuskan 10 kuasa 1 tu, jadi macam ni. Okay, lepas tu dia keluarkan macam ni, seperti yang dekat imbas kembali tadi tu. And then jadi macam ni. Lepas tu dia nak ringkaskan, dia alihkan yang ni, perpuluhan ni ke kiri sebanyak sekali. Sebab itulah dia ada positif 1. Okay, seperti biasa je. Okay, okay, untuk kaedah yang kedua ni, dia nak negatif 5 ni. Okay, dia nak jawapan last dia tu negatif 4. So dia buat macam ni, negatif 4 darab dengan 10 negatif 4 sama dengan 10 kuasa negatif 5, di mana kita bagi nampak yang ni 10 negatif 4. Okay, kalau darab, kalau darab kita kena tambah indeks dia. Okay, negatif 1 tambah dengan negatif 4, jadinya 10 negatif 5. Okey, sama tak dengan ini? Okey, sama kan? Okey, kalau dah sama, okey, kita buat seperti yang dekat imbas kembali tadi, macam ni. Okey, dapatlah jawapan last dia. Okey. Tadi kita tengok untuk yang penambahan dan pengelakan. Okey, kali ni kita nak tengok darab dan bahagi pula. Okey, kita tengok soalan A tu. Ini A ni. Okay. Untuk A ni, okay, kita tengok tak sama kan dia punya indeks. Jadi kita samakan dulu. Kalau tambah kita samakan dulu kan. Tapi kalau darab ni tak perlu. Tengok apa yang dia buat. Okay, dia buat seperti yang dekat imbas kembali. Okay, kita buat sama-sama. Okay, kita keluarkan dulu 3 darab 4.9. Lepas tu 10 kuasa 5 darab dengan, okey, kita buat macam ni, 10 kuasa 5 darab dengan 10 kuasa 2. Okey, 3 darab dengan 4.9, jadi 14.7. okay, yang ni kita boleh selesaikan indeks dia. Kalau darab, kalau darab kan kita boleh tambah. Tambahkan. Sepatutnya kita tak boleh tulis macam ni. Kita kena letak terus, okay, dekat atas dia tu. Kat sini 10 5 darab kan, kita kena tambahkan indeks dia. Jadinya 3 darab dengan 4.9, jadi 14.7. Okay, darab dengan 10, 5 tambah 2 7. Okay, yang ni kalau kita nak kecilkan dia, kita kena gerakkan dia ke kanan, ke kiri sebanyak sekali. Tu kita dapat 14.7 darab dengan 10. Kalau ke kiri, jadi akan jadi positif. Positif 1. Kenapa? Sebab kita bergerak ke kiri sebanyak sekali saja. Darab dengan 10, 7. Okay. Ini cikgu sudah letak perpuluhan. 4.7. Okay, 1 ni kita tambah dengan 7 ni. Kenapa? Sebab ini adalah tambah yang ni adalah darab. Kalau darab kita kena tambahkan indeks dia. Jadinya 10 kuasa 8. Okey, satu je. Okey, untuk C, soalan C, okay, yang ni adalah bahagi. Okey. Kita tengok yang ni, yang ni tak sama kan. So kita kena sama, kalau untuk darab tambah dan tolak kita kena samakan indeks ni, tapi kalau untuk bahagi dan darab tak perlu, simple je. Jadinya kita kena buat 9,
kita pisahkan indeks ya. Okey, darab dengan 10. Okey, kalau bahagi indeks dia akan jadi tolak. Okey, kalau darab dia akan jadi tambah, kalau bahagi dia akan jadi tolak untuk indeks tu. Okey, 5.9 bahagi 2 jadi 2.2. Alamak. 2.95 darab dengan okay, 5 tolak 2 jadi 3. Okey, macam tu je. Okey, macam tu je untuk bab ni. Kalau ada apa-apa soalan boleh WhatsApp atau tanya cikgu dekat Telegram ya. Okey, terima kasih.